Allah itu Maha Tahu, mengenal hati kita. Mazmur 139 ayat 1-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengenal pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Roma 11 ayat 33-36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh, tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab, segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibrani 4 ayat 12-13. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab.